Kami relawan nasional 2019 ganti presiden. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya. Saya termasuk yang mengatakan kalau para elit ini menggunakan keinginan pribadinya ya, di atas kepentingan publik dan keinginan publik, saya mengatakan mereka adalah pelanggar hukum. Teroris konstitusi sebenarnya bisa kita katakan itu dalam tanda kutip ya. Mereka menteror konstitusi dengan alasan pribadi-pribadi mereka. Nah harusnya itu dilawan.